Pertama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mencari tempat pelayanan karena berkumpul di satu tempat. Semua pelayanan tumbuh, jadi satu tempat ada beberapa instansi pemerintah untuk melakukan permohonan pelayanan dan semuanya tersedia. Ada penyekatan antar pemohon, nanti kita juga akan ada batasan-batasan penyekatannya. Kata termasuk nanti ada pengecekan suhu tubuh, alat cuci tangan udah kita siapkan.